Bagaimana kita mau mencontoh Nabi Muhammad baktinya terhadap kedua orang tua? Adakah riwayat yang bisa diceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW berbakti kepada orang tuanya? Begini, memang kita sulit untuk mendapatkan bagaimana Nabi berbakti kepada orang tuanya. Karena apa? Yang pertama, ayahnya meninggal waktu dia belum lahir. Ya. Ibunya waktu melahirkan, beberapa hari setelah melahirkan dibawa ke pedesaan, bertemunya dekat. Tetapi kita bisa berkata begini, bahwa bakti Nabi kepada orang tuanya itu tercermin pada doa beliau kepada orang tuanya. Ya. Memang itulah salah satu cara sebenarnya agar supaya bakti Nabi kepada orang tuanya yang mengasuh dia, itu luar biasa. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat. Tapi bakti kepada orang tuanya meninggal sebelum beliau ini. Kepada yang mengasuh, kan Nabi Muhammad kita tahu diasuh oleh Halimah Sa'diyah, diasuh oleh sekian banyak. Itu baktinya luar biasa. Siapa yang ingin sudah pada umur yang mengasuh Nabi ingin dia ini menikah. Maka apa kata Nabi, siapa yang ingin menikah dengan perempuan dari penghuni sorga, nikahlah. Jadi memberi itu.